Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fikri Alun. Oke teman-teman, kita akan bermain FIFA Mobile di sini teman-teman. Kita ada event namanya Star Pass ya. Star Pass kita 2 minggu ada event. Itu kita main load teman-teman ya. Nah sekarang kita mau invest main load di Star Pass. Oke, apakah kita beli Star Pass itu worth it teman-teman? Apakah tidak? Oke teman-teman, jadi kita akan membahas Star Pass itu. Kali ini kita coba penjelasannya cara aja semuanya hari ini teman-teman. Oke, sebelum kita masuk itu teman-teman, pastikan nonton dari awal sampai akhir teman-teman, biar tidak ke skip-skip teman-teman. Dan tentunya teman-teman di like juga, di share juga, serta di subscribe juga teman-teman channel ini, biar apa, biar channel ini bisa berkembang lagi teman-teman ya. Nah oke nih, kita akan masuk aja ke Star Pass-nya teman-teman. Ini Star Pass-nya ini ada harganya dua harga, itu kan pokoknya termasuk murah lah pak. Kenapa termasuk murah? Gini, Star Pass ini kan cuma 2 minggu pak, 2 minggu ini kan sisa tinggal 11 hari lagi. Ini kita harga Star Pass itu ada harga yang 79.000 yang biasa, dan premium pass, yang premium passnya yang bandelnya itu teman-teman itu 159 teman-teman. Nah itu 159. Jadi ini apakah Star Pass ini worth it atau tidak? Bagi saya sih sebut worth it juga kagak teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli Star Pass juga sabi aja teman-teman ya, soalnya dibeli Star Pass ini kita banyak dapat sih, dapat poin FIFA ada 251,2 lumayan teman-teman, dari poin FIFA sama poin TF teman-teman, poin transfer teman-teman, dan kita dapat Zero Ikin juga teman-teman, Zero Ikin. Nah gitu, kalau untuk saya mau beli Star Pass ini akan chat Zero Ikin dulu teman-teman. Zero Ikin nih, soalnya saya mau ngecat Zero Ikin pak. Kalau Rikin ini misalnya harganya nggak nyampe, jadi saya bakal ngambil Star Pass ini tapi di akhir pak, di akhir. Jadi ngambilnya di akhir aja kalau saya. Kenapa? Jadi kan Rikin yang 40, kalau saya harganya duit yang nggak ada, kalau nggak ada saya bakal ngambil Rikin ini di ngambil Star Pass. Daripada ngambil di market, saya ngambil di sini. Kenapa? Kalau di market soalnya budgetnya nggak cukup pak, sekarang kan 40 juta. Saya berharap sih bisa turun, seharusnya teman-teman harganya bisa turun teman-teman. Ini nggak salah awal-awal 100 lebih, 70-an, sekarang udah 40-an. Udah 40-an oke, di hari ini seharusnya bisa turun teman-teman ya. Kalau bisa turun kita beli, soalnya sekarang poin saya cuma 18 juta untuk beli ini bisa teman-teman. Dan keuntungan belinya kita dapat poin TF, gak bener poin TF dapat poin FIFA juga, FIFA poin juga teman-teman ya. 1 2 3 4, jadi kita dapat 1000 FIFA poin teman-teman, lumayan FIFA poin teman-teman. Jadi kita spend buat next Star Pass lagi, kita bisa beli sih lumayan pak, belinya cuma murah pak, 79.000 2 minggu teman-teman. Itu kalau yang mau beli. Nah untuk kita ngelarin event ini kan cuma 14 hari, sedangkan ini 30. Kalau teman-teman sehari cuma 2 level itu kan nggak nutup teman-teman, nggak nutup, cuma 28 teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk menyampaikan level ke 30 teman-teman, sehari itu minimal 3 level teman-teman, sehari itu 3 level teman-teman, 3 level aja udah cukup pak, 3 level sehari itu udah. Jadi nggak nyampe tunggu akhir, kita udah bisa klaim si Ferdinand, otomatis Ferdinand dulu pak. Kalau yang beli Star Pass bisa si Roykin. Untuk Roykin kalau saya nunggu dulu pak, soalnya saya ngincer si Roykin pak, ngincer Roykin buat squad saya, ngincer si Roykin. Tapi kalau yang lain, kalau misalnya ngincer Roykin kalau nggak butuh apa, nggak usah beli Star Pass juga nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Oh, saya gitu, kalau misalnya di Rekin misalnya poin saya kurang, semuanya kurang, saya bakal beli Star Pass di sini teman-teman. Jadi untuk beli Star Pass saya masih 50% teman-teman. Jadi kemungkinan besar untuk nggak beli ada pak, nggak beli gitu. Jadi saya menunggu di event next event aja gitu teman-teman. Banyak itu, jadi untuk teman-teman beli FIFA Star Pass juga bisa gitu. Oke ya teman-teman ya, untuk beli Star Pass gitu. Jadi teman-teman bisa sih, gue beli sesi James lumayan pak sih, lumayan. Dan kita teman-teman bisa klaim untuk dapat ke Camelotnya juga, ada juga buat Treasure Hunt juga lumayan teman-teman. Oke, nah untuk hari ini kita membahas untuk Star Pass saja teman-teman. Jadi kalau mau beli boleh teman-teman bisa, tapi kalau dibilang worth it banget sih enggak pak ya, enggak, soalnya enggak banyak, enggak terlalu banyak pemainnya, enggak banyak eventnya. Kenapa? Karena ini Star Pass cuma 30 hari, cuma 14 hari atau 2 minggu teman-teman ya, 2 minggu. Jadi
kamu beli bebas, kalau enggak ya bebas teman-teman. Cuma itu yang penting teman-teman enjoy bermain FIFA Mobile ini teman-teman ya, enjoy nikmatin aja teman-teman. Oke. Jangan sampai teman-teman beli FIFA beli StarCraft teman-teman kan. Ah, gue nyesel beli FIFA Mobile. Gue nyesel beli StarCraft, gue nyesel. Jangan. Penting enjoy teman-teman, kalau teman-teman enjoy, teman-teman nikmatin, beli beli aja, Pak. Beli. Jangan ada yang ngomong, "Ah, ngapain beli itu?" Cuman itu bebas, ini dari masing-masing teman-teman. Kalau mau membeli, beli aja. Oke. Gitu teman-teman. Gitu, oke. Teman-teman seperti itu untuk beli StarPass-nya teman-teman, oke. Kita dapat StarPass bisa dapat Hero Icon juga lumayan, Pak. Jadi lumayan sih, bisa buat fans Treasure Hunt juga lumayan bisa kita juga, oke. Koinnya lumayan. Jadi kalau Hero Icon untuk saya kembali lagi, kalau saya beli si Hero Icon ini saya nunggu, Pak. Kalau koin saya cukupin untuk beli Hero Icon, saya bakal beli di market. Tapi seandainya di market saya nggak cukup, saya bakal beli StarPass. Tapi lihat berikutnya nanti teman-teman, kita maling pangsit dulu. Maling pangsit, canda pak, kita minta ke duit bapak aja teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu. Terima kasih udah nonton channel ini, terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.